Penyidik Polda Metro Jaya telah menggeledah dua rumah milik Ketua KPK Firly Bahuri pada Kamis 26 Oktober 2023. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK terhadap ex-Mentan Syahrul Yasin Limpo. Dua rumah yang digeledah berlokasi di Villa Galaxy Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Merujuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Firly yang dilaporkan pada 20 Februari 2023, rumah yang berada di Jalan Kartanegara tersebut tidak tercatat sebagai aset tak bergerak. Dalam LHKPN, Firly Bahuri memiliki 8 tanah dan bangunan. Berdasarkan daftar 8 tanah dan bangunan tersebut, tidak ada yang tertulis di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dikutip berdasarkan sumber yang diterima suara.com, rumah tersebut merupakan safe house yang biasa digunakan Ketua KPK Firly Bahuri bertemu dengan pejabat di luar kedinasan. Selain itu diduga juga bahwa safe house ini merupakan tempat pertemuan antara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Hal ini diungkapkan oleh pengacara SYL, Arianto. Berdasarkan kabar, menurut Arianto, rumah nomor 46 Kertanegara tersebut merupakan safe house KPK. Telisik TV mengabarkan.